Wah, lihat tuh Ayana, Byron, Tigi. Itu adalah hewan luwak yang mengkonsumsi biji kopi. Kotorannya yang bakal kita konsumsi loh. Ibu pintar pasti penasaran, gimana sih cara pembuatan kotoran dari kucing luwak menjadi kopi yang termahal di dunia? Ikutin terus kita, oke? Okay? Oke, okay, let's go. Let's go, Tigi. Oke, okay, let's go. Tuh, lihat deh, Ibu Pintar. Hasil biji kopi yang sudah kering akan bisa dikelupas seperti ini, Ibu Pintar. Setelah itu, biji kopi tersebut disangrai, lalu ditumbuk deh, Ibu Pintar. Ayo, Ayana, aduk bubuk kopinya sampai matang ya, agar ketika proses penyaringannya lebih mudah dan terasa lembut saat dikonsumsi. Udah dimasak ya? Saya makan kotoran kucing luar yang sudah digoreng atau disangrai. Ya bisa kok. Amanya ketawain saya, saya mau coba dulu nih, Bu Pintar. Rasa kopi. Enak. Ya, jadi abis disangrai itu hasilnya kayak gini. Habis itu kami tumbuk lagi, kami tumbuk di belakang ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru bener, jadi prosesnya bener-bener alami ya. Wah, hebat ya. Wah, kalau gitu saya udah gak sabar nih pengen nyobain rasanya kayak apa. Oke, Ibu Pintar, udah siap belum nyobain kopi hasil buatan saya? Oke, langsung aja yuk kita cobain ke dalam ya. Oke, okay. Ini taruh jatuh gak? Oke. Wah, kompak banget ya anak-anak Ibu Indah ini. Sambil menunggu pesanan datang, Ayana, Byron, dan Tigi malah asik joget di atas panggung. Oke, Ibu Pintar, sekarang kita udah mau nyobain nih. Di depan kita sudah ada kopi luwak, tapi jangan khawatir. Warnanya sama buat anak-anak, tapi mereka nggak minum kopi luwak juga dong. Anak kecil kan nggak boleh minum kopi. Mereka nyobain yang namanya hot chocolate. Is it yummy? Oke, okay, you can put a little bit of sugar, oke? Okay? Dan diaduknya nya abis itu. Kalau saya nggak pakai gula, biar tetap sehat. Cobain dulu ya. Kalau menurut aku nih, rasanya kopi luwak itu tidak sekuat kopi biasanya. Karena ini aja aku nggak pakai gula sama sekali, tetap bisa diminum dengan dengan tetap enak gitu. Tapi sayangnya kita harus undur diri. Thank you banget udah ngikutin terus Ibu Pintar. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Trans TV. Karena Ibu yang pintar nontonnya pasti Ibu Pintar. Yeay, bye bye. Cheers. Bye bye Ibu Pintar. Transmedia kembali mempersembahkan konser kolosal bintang K-pop paling terkenal. Kini giliran Red Velvet siap mengguncang Indonesia. Datang dan saksikan gratis tanpa dipungut biaya. Dimeriahkan pula oleh artis-artis ternama. Jangan sampai ketinggalan konser Korean Wave 2019 Red Velvet disiarkan langsung dari lapangan Trans City BSD Tangerang Selatan Sabtu 27 April ini mulai jam 7 malam hanya di Trans TV dan Trans 7. Wah, nggak kerasa ya. Sudah banyak tips dan informasi hari ini yang kita bagikan untuk Ibu Pintar di rumah. Tapi sebelumnya aku mau ingetin dulu nih buat Ibu Pintar di rumah untuk ikutan giveaway Ibu Pintar. Caranya, follow akun Instagram
Instagram Ibu Pintar di @ibupintar_transtv, posting video atau foto challenge yang ada di Instagram Ibu Pintar TransTV ya. Jangan lupa tag ke Instagram @ibupintar_transtv dan mention juga 3 orang teman Ibu Pintar untuk ikutan giveaway ini ya. Dan untuk yang udah ikutan giveaway-nya Ibu Pintar, aku mau umumin pemenangnya sekarang nih. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Ini dia. Selamat ya buat Ibu Pintar di rumah yang udah menang. Kamu berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 dan 2 voucher makan gratis dari Hana Masa. Ibu Pintar lainnya yang belum ikutan giveaway, yuk buruan ikutan.